Jadi ini adalah motor yang masnya menangkan, tapi kita tutup dulu. Ini udah 100% milik masnya. Ini udah milik masnya nih ya motornya ya. Ya, ini motor sudah milik mas. Ya. Adalah tulisan dulu. Oh, kunci dulu. Kunci dulu. Apa nih kira-kira? Ya. Kuncinya. Di toples nomor 1 tuh ada kunci Kawasaki loh. Oh, Kawasaki. Tapi motornya motor apa? Boleh lihat tuh Mas Andi. 1 2 Tertol. Ini adalah Kawasaki ZX 6R. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semangat teman-teman semua. Semangat giveaway. Ketemu lagi dengan kita dari Arena Motorsport dengan gua Jo, sama Randi. Mas Randi dan teman-teman yang istimewa ini ada Dandi, Dennis. Nah, kita kumpul siang-siang, teman-teman pasti udah sebagian udah tahu ada hajat besar yang mau kita sampaikan per siang hari ini. Detailnya seperti apa nih? Ada teman-teman yang mau nyampaikan mungkin? Boleh. Penentuan. Jadi ini adalah penentuan giveaway. Gimana ini periode pertama ya, Om? Tahun ini. Yang sekarang periode yang pertama. Yang dimulai dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Per 3 bulan berarti dong. Per 3 bulan kan periode pertama. Nih. Betul. Periode pertama gitu deh. Dan memang sebelumnya kita sempat menginformasikan kalau penentuan pemenang itu pada tanggal 21 April 2024. Ya. Namun akhirnya kita pending selama 1 minggu karena boleh dibilang masih mepet banget sama hari raya Idul Fitri. Jadi beberapa teman-teman yang ada di sini masih pada mudik. Jadi akhirnya kita pending 1 minggu. Cuman jumlah hadiahnya, jumlah teman-teman yang antusias bukannya berkurang tapi malah makin bertambah tuh selama proses penambahan 1 minggu itu. Alhamdulillah. Oke, nggak mau panjang lebar, mungkin kita langsung masuk aja ya ke puncak acara dari acara yang bakal kita selenggarakan hari ini. Mungkin sebelum kita panjang lebar, teman-teman udah tahu kita kan di sini mau menentukan pemenang giveaway dari RNJ Motorsport. Pemenangnya pastinya orang-orang yang sudah qualified, yang sudah kita saring. Nah, cuman sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya apa sih persyaratan menangnya? Mungkin teman-teman ada yang mau jelasin nggak? Jadi, begini. Om Randy tahu? Boleh dibocorkan. Boleh, oke. Okay. Jadi persyaratan pertamanya adalah, karena kebanyakan dari yang ini kan udah follow RNJ Motorsport di Instagram, betul kan Om? Benar. Nah, syaratnya ada yang harus kalian follow di Instagram dan juga di TikTok. Di Instagram adalah RNJ Motorsport Kemang, BSD, Duren 3, ya. Auto Garage, sama RNJ Motorsport, Motorsport yang utama. Oh iya, itu kan udah dibahas. Dan RNJ Testor. Dan yang terakhir adalah RNJ Testor. Dimana kalian, karena sebagian udah pada follow RNJ duluan Om. Makanya jadi dijelasin lagi yang bawahnya. Iya. Jadi persyaratan juga banget ya. Gampang. Dan TikTok, RNJ dan juga RJT. Begitu. Ada dua kok TikTok ya? Yes. Oh. YouTube-nya enggak? Ya, YouTube subscribe. Bukan follow. RNJ TV. Iya. Itu persyaratan pertama yang sangat mudah. Untuk teman-teman yang sudah tertulis namanya di sini adalah orang-orang yang sudah qualified, di mana memfollow syarat utamanya. Huruf-hurufnya, Swan. Dan juga clue-nya, Om. Nah, clue-nya. Jadi sebenarnya syaratnya itu mudah. Kita ngasih teman-teman hadiah memang benar-benar ingin meningkatkan interaksi antara dari Arena Motorsport dan juga teman-teman ke rekan-rekan dari followers di sana. Jadi clue-nya mudah, cuma follow. Dan yang kedua, kalau teman-teman ngeh, di setiap minggunya kita ngupload satu video, di mana di satu video itu ada satu huruf yang tersembunyi, dan huruf yang ditanyakan itu juga sebenarnya clue-nya juga udah ketara banget ya, gitu loh istilahnya. Ketahuan. Nah, hurufnya apa aja? Teman-teman sebagian besar sih jawabnya benar. Di sini mau coba gue sampaikan apa aja sih clue-nya. Nah, mungkin pakai pelan dulu sekali ya. Teng-teng. Yes. Nah, siapa yang pertama? Yang pertama. Gua. Oke. Nah. Jadi selama beberapa pekan terakhir, mulai dari kick-off giveaway ini, kita sempat bikin kurang lebih 9 video. Nah, di video pertama, huruf rahasianya adalah huruf J. Yoshimura. Kenapa ya? 2, yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Huruf keduanya adalah Ohlins.
A. Huruf ketiganya adalah M. Huruf keempatnya adalah H. A. Huruf kelima adalah H. Yamaha. Yamaha kan? Nembaknya juga susah. Jadi udah ketahuan nih bakal Yamaha ini. Nah, selanjutnya huruf ketujuh udah mulai agak spesifik nih. Hurufnya R. Seenggaknya dengan R kita tahu itu bakal sport. Iya, bakal sport. R. Nah, selanjutnya adalah Waduh. Dan yang terakhir di sini ada tanda tanya. Jadi buat teman-teman yang sudah nebak, jawabannya adalah Yamaha R1 dan kalian menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban apa kata-kata yang kita maksud adalah Yamaha R1. Selamat, berarti kalian qualified apabila kalian sudah follow Instagramnya, sudah follow TikToknya, sudah subscribe YouTube-nya dan sudah menjawab dengan jawaban ini, jawabannya adalah Yamaha R1. Kalian sudah qualified untuk memenangkan motor dan berbagai macam hadiah-hadiah lainnya yang diselenggarakan dari Arena Motorsport. Ini kan udah ada si kandidatnya. Apa yang membuat mereka bisa terpilih sampai bisa masuk ke dalam si akuarium itu? Nah, jadi persyaratan mudah yang pertama adalah persyaratan yang tadi akan dibacakan. Persyaratannya adalah mereka sudah follow semua akun sosial media dari Arena Motorsport atau bahkan inisiatifnya berlebih untuk follow akun teman-teman yang ada di sini, baik itu Dandi, Fandi, dan juga Dennis. Itu persyaratan pertama. Persyaratan kedua pastinya menjawab kata-kata huruf-huruf rahasia yang kita maksud dari video yang kita tayangkan di setiap minggunya di Instagram dari Arena Motorsport. Jawabannya adalah Yamaha R1. Dan yang ketiga, apabila satu orang sudah kualifikasi untuk follow sosial media dan juga sudah menjawab secara benar, yang sisanya yang keaktifan di sosial media. Nah, itu seleksinya berarti seleksi untuk yang bisa masuk ke akuarium ini dari yang keaktifan dia juga. Jadi keaktifan juga kita butuhkan, karena kalau semua orang jawabnya benar, semua orang sudah follow, nentuin pemenangnya kan pasti nggak gampang juga. Paling kita lihat dari keaktifan. Nah, karena itu akhirnya kita sudah merangkum dengan seksama dibantu sama Dandi, Dennis dan juga Fandi. Kita sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 40 sampai 50 nama orang yang qualified untuk kita ajak memenangkan hadiah dari Arena Motorsport ini. Jadi kira-kira itu ada effort juga ya, Bos. Ada effort. Ini boleh ditaruh ya. Mungkin sampai besok bisa. Udah nih. Berat juga. Ya, waktunya gimana nih? Nah, hadiahnya apa? Jadi supaya bikin teman-teman di sini tetap penasaran, sebenarnya hadiahnya baru bakal kita unveiling sampai akhir sampai ada pemenangnya terpilih utamanya gitu loh. Nah, hadiahnya apa sih sebenarnya dari acara giveaway dari Arena Motorsport ini? Seperti di awal kita pernah menjelaskan, hadiah yang kita bagikan tuh terdiri dari berbagai macam hadiah menarik. Yang pasti 5 kita belikan aparel berupa sepatu kepada teman-teman. Ada 5 ya, ada 5 sepatu disukakan oleh RJT Store, yang disembahkan oleh RJT Store. Nah, jadi jangan lupa follow, jangan lupa beli juga di RJT ya. Ya, 5 pemenang yang beruntung. Dan selanjutnya masuk ke pemenang kedua akan berkesempatan memenangkan 2 buah smartphone. Wow. Dan yang pasti dari mana lagi smartphone? Intinya yang terakhir yang pasti enggak ada kalau Arena Motorsport kagak bagi-bagi motor. Dan hadiah utamanya pastinya sebuah motor. Ada motor di sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat dari siluetnya enggak usah dijelasin, ini enggak mungkin motor adventure. Ya, dan ini enggak mungkin motor naked kayaknya. Lihat ya. Enggak mungkin posisinya seperti ini. Enggak mungkin Mio juga, Mas. Enggak mungkin Mio juga. Sepeda fiksi juga enggak mungkin. Ya, mungkin. Jadi ini adalah sebuah motor sport. Clue-nya adalah sebuah motor sport. Jadi, motornya apa? Nanti bakal kita unveiling pada saat pemenangnya sudah kita tentukan. Arwanwan. Oke, enggak panjang lebar. Oke. Jadi Mas Andi mungkin langsung aja kali ya. Diambil. Kita tentukan 5 orang yang beruntung mendapatkan Mas Randy, hadiah utamanya berupa satu buah motor sport. Yes. Namun big-bignya. Ya, sebelum kita menentukan siapa pemenangnya, harapan kita adalah pemenangnya bisa join untuk live bareng sama kita. Iya. Ya. Nah, pertanyaan adalah apa yang terjadi kalau misalnya ternyata pemenangnya tidak bisa live bareng?
karena usahanya boleh dibilang selama 3 bulan terakhir pasti pemenangnya juga udah berusaha luar biasa ya untuk mensupport acara giveaway ini. Yeah. Jadi walaupun pemenangnya ternyata tidak bisa dihubungin, hasil kemenangannya tetap valid. Tetap valid. Ya, ya. Cuman kita berharap banget teman bisa ikut pemenangnya live. bisa ikut live ya, sama kita ya Mas Randy ya. Sebelum-sebelumnya ya Mas ya. Ya. Jadi selalu bisa live dan mudah-mudahan enggak terkendala masalah waktu maupun sinyal ya. Iya, untuk membuktikan juga Mas Randy kalau misalnya pemenangnya memang real kita belum, tidak kenal dan memang orang yang ada di sana. Iya, gitu. Bukan orang dalam juga. Oke, okay. Coba terus ya. Lo settingan guys, lo settingan. Oke, jadi teman-teman sudah siap? Kita masuk ke puncak acaranya. Kita nggak panjang lebar. Puncak ketik acaranya satu, adalah kebiasaan satu buah motor yang ada di belakang kita semua. Ya. Mungkin Mas Randy boleh mewakili Mas Randy satu buah motor. Ya, silakan teman-teman aja nih. Oh ya udah deh. Ada nih aja Randy deh. Ada nih. Ada aja motor Mas Randy yang terakhir. Kami sholat zuhur kan kayaknya tadi udah berhenti. Ada nih coba. Ada nih. Ada salah satu. Gini dulu semuanya sebelum ngambil. Gampreng aja nggak sih? Boleh. Gampreng aja nggak sih? Boleh gampreng. Yang keluar berarti ya? Yang keluar ngambil ya? Ya. Nis, bismillah dulu Nis, bismillah dulu Nis. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kocokin ya. Ya, lihat dulu nih Kang Denis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Denis, silakan masuk Kang Denis. Pas lagi kocok, kocok 10 kali ya. Hah? Masukin. Kocok 10 kali ini. Gini dulu, oke, aman ya. Oke, Kang Denis tutup mata. 10 kali putar. Putar terus. Terus ya, kalian lihat nih. Kayaknya gitu deh. Rusuh. Ayo terus, ayo ambil satu aja. Mix ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Oke, nih, stop dulu ya. Wow. Nah, ini dia. Oke. Itu adalah pemenang. Ayo, mas, lihat, kasih lihat. Oke. Oke, kita keluar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka deh, satu tangan aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pemenang. Tegang banget guys. Bukanya keringetan. Tegang banget pemenang guys. Ayo, ini saja megang kertasnya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Inilah pemenang satu buah motor sport hadiah utama giveaway periode pertama dari Arenya Motor Sport. Siapa itu? Andi Rawi. Andi Drawing. Nah, buat ya. Mas Andi Drawing lagi menyaksikan enggak? Kalau menyaksikan boleh komen dong, boleh komen. Boleh komen. Kita mau dong, diajak kolaborasi. Kita mau ngajak live bareng nih Mas Andi. Dari Karawang ya, Mas Adi. Okay. Tahu nggak Mas Adi barusan berhasil memenangkan sebuah hadiah dari Arenya Motorsport? Mas Adi nonton nggak? Nonton. Ya, Mas Adi adalah salah satu orang yang sangat beruntung untuk memenangkan satu buah sepeda motor yaitu motor sport yang habis ini bakal kita buka dari Arenya Motorsport. Mas, kameranya bisa lebih jauh Mas biar mukanya kelihatan, teman-teman ya, banyak yang kelihatan. Ya, ini mau terlalu langsung. Ayo, mukanya gimana? Nah. Oke. Geser lagi, geser. Ayo. Nah. Oke. Gini, Mas. Halo, kedenger enggak? Tes. Kedenger. Oke. Kita sebenarnya ada sedikit penawaran sih, ada tawaran ya. Lebih benar ini, Om. Sedikit mungkin pertanyaan sama suara ya. Iya. Kedengar nggak, Mas? Kedengar. Dengar. Oke. Bisa dikasih lihat dulu sih siluet sebentar. Nggak, sebentar. Siluet ini adalah motor yang, wih, di kok hilang sih? Masuk. Dia. Bal. Pakai baju dulu ya. Pakai baju sih. Enggak ini dulu siapa? Ini biar kedengeran suara dia. Halo, kedengeran? Oke, bagus ya. Ya. Dipertahankan di posisi ini Mas, biar enggak bergerak-gerak ya. Oke. Yes. Ya, gerak-gerak Mas nanti. Mic itu mic buat satu. Oh. Oke. Silakan.
Jadi ini adalah motor yang masnya menangkan, tapi kita tutup dulu. Ini udah 100% milik masnya. Ini udah milik masnya nih ya motornya ya. Ya, ini motor sudah milik mas. Tapi lucunya ada satu hal nih, kita ada penawaran. Kita ada penawaran. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Masnya nangkep nggak? Nanti dua kali mas. Oke, nangkep. Jadi gini mas, boleh kesini? Kita ada tiga. Terdengar. Oke. Kita ada tiga toples. Satu banyak yang mana? Hah? Ini ada satu, dua, tiga. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang sangat gaca ya bahasa zaman dahulunya. Masnya mau memegang teguh dengan motor yang masnya menangkan? Atau mau tukar toples 1, 2, atau 3? Motornya ya, mau motor atau toples? Mau motor atau toples? Mau motor atau toples 1, atau toples 2, atau toples 3? Nah, cuman kalau udah milih 1, yang lain nggak dapat ya. Jadi misalnya masnya sudah pilih motor, nggak boleh pilih toples. Kalau sudah pilih toples 1, nggak boleh pilih motor. Betul. Motornya ini udah punya masnya, jadi masnya ya. Ya, per sekarang Mas Andi sudah memenangkan satu buah motor ya. Jadi Mas Andi sekarang sudah menang nih. Nah, cuman dari kita dari RNJ Motorsport menawarkan Mas Andi mau enggak tuker motor yang ada di dalam sarung sama toples? Yang ada di toples 1, 2 ataupun 3. Nah, Mas Andi boleh pikirin mungkin jangan lama-lama 5 detik dari sekarang apakah mau tetap motor yang ada di sarung ini bakal langsung jadi punya Mas atau mau tuker toples 1, 2 atau toples yang ketiga. Isinya random juga. Isinya random ya Mas gitu loh. Milihkan Mas. Ayo coba dipikirin. Mas Andi bingung. Ayo, jawabannya apa Mas? Ayo Mas. Coba yang lain baik. Mas, lagi baca ayat kursi kayaknya. Iya. Panjang banget. Kalau motor udah pasti motor. Motor udah fix nih. Ya, kalau pilih motor, Mas langsung dapat motor. Kalau udah pilih motor, udah pasti motor. Cuman kalau pilih toples, motornya nggak jadi ya. Dapatnya di toples. Di dalam toples tuh ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Kita sendiri juga nggak tahu deh. Ada mungkin ada uang tunai. Apakah mungkin zon? Ya, kita nggak tahu juga. Atau dapat toples. Kita nggak tahu ya, jadi itu pilihannya kan. Mas, boleh suaranya agak keras Mas? Jadi pilih yang mana? Iya, motor aja Mas. Sabar. Kita fix ya. Kita ulang sekali lagi ya Mas. Ini buat final supaya dikunci. Jadi Mas milih motor aja daripada toples ya. Kita nggak ini nih. Ya sudah confirm ya Mas. Kita deal. Salaman. Deal 100% Mas. Boleh ngacungin jempol deal. Sudah deal. Oke, karena itu kita kasih lihat dulu apa sih isi toples yang ditolak sama Mas. Nomor 1. Sabar, kita buka dari nomor 3 dulu ya. Oke. Nomor 3 ini adalah toples yang kemungkinan bisa Masnya menangkan. Iya. Udah kosong kan? Ada kertasnya. Ini dia. Oh, kebalik. Oke, terus saja. Full. Adalah uang tunai 5 juta rupiah. Toples ditolak. Toples nomor 3 yang ditolak. Ya, berarti Mas enggak dapat 5 juta, dapatnya motor. Dapet yang ada motor. Jadi masih profit. Bagi nomor 2. Ya. Soal ini adalah nomor 2 ya toplesnya ya. Ini lihat Mas. Mas respon. Mas. Oke, senyum. Ini nomor 2-nya Mas ya. Siap-siap buka ya. Deddy sama. Ini yang Mas siap-siap buka. Bisa menangkan di kedua kalau tadi milih toples 2. Adalah peng. Yamaha RR15. Dan kebetulan yang ada di situ adalah sebuah motor yang ternyata ada di toples 2. Jadi motor yang Mas menangkan kali ini adalah sebuah motor. Mas, saya mau nanya Mas, seneng nggak?
dulu, itu baru toples 2. Tapi kenapa tadi kagak milih toples yang ada di nomor 1? Mas Fandi, boleh dibuka dong toples 1 apa tadi? Oke. Okay. Ini kalau ya jadi gini, Mas. Penyesal itu belakangan deh. Ya, maaf. Jadi di toples nomor 1 isinya adalah tulisan dulu. Oh, kunci dulu. Kunci dulu. Kasih apa nih kira-kira? Iya. Di toples nomor 1 tuh ada kunci Kawasaki loh. Oh, Kawasaki. Satu, dua, Tertol. Ini adalah Kawasaki ZX6R. Ini Kawasaki ZX6 atau mungkin Yamaha R1 mungkin ya. Nah ini kira-kira di motornya mungkin Mas mau lihat teman-teman bisa lihat apa sih yang Nah, alhamdulillah akhirnya pemenangnya sudah kita dapatkan ya. Bagaimana? Pemenangnya adalah Mas Andi Drawing tadi ya istilahnya. Selamat untuk semua juga yang menang sepatu juga asik sih. Sama smartphone juga. Iya. Jadi total ada 5 hadiah sepatu, 2 hadiah smartphone dan 1 hadiah motor. Total sudah 8 pemenang sudah kita tentukan dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan sesuai ekspektasi. Pemenangnya juga adalah orang-orang yang paling sesuai yang effort tertinggi. Yes. Kita tadi cek juga ini banyak posnya gitu. Yeah, jadi di cross check juga lagi tadi. Dan siapa ya? Ada nih boleh cerita ada nih gimana tadi pas ada ternyata di dalam toplesnya ada hadiah satu buah motor ZX 6R anniversary 40 tahun. Motor sejati. Iya jujur aku juga kalau misalkan tahu ada motor itu aku pengen ikutan sih. aku juga pengen Mas. Apalagi ini anniversary. Enggak tahu loh. Anniversary di Indonesia aja cuma ada 10 jadi ikut. Jadi benar-benar limited. Next yang enggak punya. Nah, next giveaway-nya jangan mau. Tapi kayak toplesnya 20 deh. Kita kasih 5 deh. Dan menariknya dari 3 toples yang kita sajikan tadi tidak ada satupun yang isinya Zoho. Yeah. Jadi hadiahnya ada yang 5 juta, ada yang hadiahnya tadi yang ada di tirai ini yaitu motor yang ada di tirai ini dan kesini. Jadi dari 3, 2, 1 hadiahnya makin lama makin naik. 5 juta, R15, ZX6R. 636, ya. Jadi giveaway seru ya? Hah? Seru parah sih. Jadi nextnya gimana Mas? Nextnya kita perlu lagi. Perlu dong. Tapi karena udah ada spoiler, toplesnya 20 sih kayaknya. Iya. Nah buat kedepannya, buat teman-teman semua, buat teman-teman yang belum beruntung, kita mohon maaf apabila ternyata hadiah yang kita siapkan ternyata belum bisa memenuhi keinginan dari semua teman-teman. Tapi yang bisa kita pastikan adalah giveaway ini bukan yang terakhir kali kita adakan, karena setelah ini kita bakal kick off segera ya, Mas Andi ya.
kita bikin lagi kickoff giveaway periode kedua dengan hadiah yang tidak kalah menarik dengan apa yang kita sajikan kali ini. Kalau misal teman-teman mungkin beberapa nebak hadiah giveaway-nya apa, Yamaha, ternyata hadiah utamanya itu Yamaha R15 memang benar, tapi kita tawarkan sebuah motor Kawasaki ZX6R Anniversary 40th Edition yang sayangnya tadi ditolak sama masnya. Iya. Setelah ini kita bakal kickoff. Jadi buat teman-teman yang tadi cuma berkesempatan dapat sepatu atau berkesempatan dapat smartphone, besok boleh ikut lagi gak? Jawabannya boleh. Tapi yang sudah dapat motor tidak boleh ikut lagi. Gitu. Buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa ikutan terus, tetap aktif di sosial media dari Arena Motorsport dan juga teman-teman yang di sini untuk memastikan giveaway periode kedua kalian bakal dapat hadiah dan hadiahnya pasti lebih menarik. Lebih mantap. Bayangkan tadi di boxnya aja ZX636 seharga 400 juta. Berarti toples berikutnya V4 ya? H2. Bisa jadi mobil Yaris mungkin om. Yes. Atau apa gitu. Ya, pokoknya ikutin aja deh ya. Oke, toples berikutnya V4. So, abis ini kita bakal upload segera video terbaru mengenai giveaway periode kedua, persyaratannya apa. Mungkin kita akan upload secara terpisah, tidak di video kita kali ini, karena video ini sudah terlalu panjang. Ada lagi mungkin dari Mas Rendy yang mau ditambahkan. Makasih banyak buat semua teman-teman yang udah ikut ya. Sorry kalau memang hadiahnya tidak memenuhi untuk semuanya, tapi kita di sini berusaha buat ngasih yang terbaik buat teman-teman semua. Pastinya buat Raul dan ini mungkin. Buat fanbase-nya RNG Motorsport dan juga teman-teman YouTuber yang ada di sini ya. Makasih banyak buat Adandi, Avandi, Om Denis ya. Tiantri juga. Thank you banget Om Jo. Aldi dan Hazel, thank you. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut, makanya support terus RNG Motorsport supaya bisa dikasih motor gratis. Sip. Ya. Terima kasih. Oke, motor gratis. Iyalah, tiap periode lagi. Per 3 bulan 1. Berarti kalau sekarang bulan April harusnya the next giveaway bakal diserahkan Mei, Juni, Juli, Agus lah. Agustus. Antara Juli ataupun Agustus. Ya. Jadi bakal kita umumkan pemenang selanjutnya motornya apa? Ya. Stay tune. Nah, tadi Mas Randy udah ngomong kalau sakit ini H2. Iya, H2 nih saya. Mau motornya. Bisa jadi zong juga. Tapi ntar karena topesnya banyak harus ada zong sinta. Iya, harus ada zong juga. Iya. Harus ada. Udah itu aja kurang lebih. Thank you semua buat kehadirannya, buat mensupport hasil acara ini bisa berjalan dengan lancar. Makasih banyak. Kita undur diri. Ya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minal aidin.